Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar, inilah hal yang boleh dilakukan dan jangan dilakukan. Proses pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Laksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Berkegiatan di kantor dengan dibatasi jumlah pegawainya. Berkegiatan di kantor dengan jumlah pekerja normal. Beribadah di rumah dengan menjaga jarak. Pemakaman bukan karena COVID-19 maksimal 20 orang. Beribadah di tempat umum atau tempat ibadah. Fasilitas umum yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, penginapan yang menampung dampak COVID-19. Tempat fasilitas yang dibuka umum. Kegiatan sosial budaya yang tidak melibatkan orang banyak dan berkerumun. Berkegiatan sosial budaya yang melibatkan orang banyak dan berkerumun. Moda transportasi dengan dibatasi jumlah pengguna. Mengangkut penumpang dalam jumlah penuh. Moda transportasi barang yang berhubungan dengan kebutuhan. Mengangkut barang yang tidak berhubungan dengan kebutuhan. Kegiatan operasi militer dan operasi kepolisian dalam penanganan COVID-19. Kegiatan yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan.